Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys ya. Kita jumpa lagi bersama mekanik GT Yardpool. Oke, hari ini saya akan mengecek truk FM12 guys ya. Yang minyak silindernya nanti tak naik. Oke. Oke guys. Ini ya, dia meter minyak hitam tak naik guys. Ini sangat berbahaya kalau di tepi jalan raya guys, kalau tak tahu. Oke, yuk kita lihat pengecekannya. Oke guys, langkah pertama kita mesti mau buka ini pipe guys ya. Ini pipe kompresor yang berpusing selender ya. Kita punya pipe, buka dulu. Tengok dia punya pressure kuat tak kuat ya. Pasal ini minyak selender itu tak naik. Terutama kita yang mau cek dia punya ini ya. Pasal ini kalau tempat lain banyak susah. Dah punya Swiss minyak hitam pun saya tadi sudah cek tapi oke semua. Oke, kita lihat. Saya start dulu guys ya, lihat pengecekannya. Oke, start. Oke guys, dia punya pressure tak berapa kuat guys ya. Tadi ini dia patutnya dia sembur langsung cus ini macam karena ini tak cukup pressure. Jadinya minyak hitam dekat suhu sana tak boleh naik. Oke, kita langkah kedua mesti mau buka dia punya pump guys ya.
gelap guys. Ini suasana mendung guys ya. Jadinya gelap tak berapa nama sangat. Oke guys, ini hasilnya guys ya, yang tadi saya buka. Saya punya pam ini sudah tak berapa kipas dia, tak berapa laju dia balingnya guys ya. Jadinya dia ngepam tak cukup kuat, tak cukup pressure ya. Oke, dan yang ini baru sudah disiapkan dan ini yang baru ya.